Jenderal Gatot Nurmantyo sudah hadir di Istana Negara dan didampingi oleh Kasat Jenderal TNI Mulyono dan juga Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi. Dalam 5 menit lagi, informasi terkini yang kami terima bahwa Presiden Joko Widodo akan segera memasuki ruangan untuk memimpin atau melantik Marsekal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI yang baru menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Dalam pelantikan ini tampak hadir sejumlah menteri kabinet. Di antaranya yang tampak di layar kaca saat ini adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Presiden Jokowi sudah akan masuk ke dalam ruangan untuk segera melantik Panglima TNI yang baru, Marsekal Hadi Cahyanto. Kita ikuti bersama. Dan datang masuk. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Republik Indonesia nomor 83 TNI tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo NRP 2942 dari jabatannya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan
kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Marskal TNI Hadi Cahyanto SIP, NRP 509043 sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2017. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan pelantikan Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa berkenaan dengan pelantikan pada jabatan ini, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Marskal TNI Hadi Cahyanto SIP, apakah saudara beragama Islam? Islam. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya. Untuk diangkat pada jabatan ini. Untuk diangkat pada jabatan ini. Baik langsung maupun tidak langsung. Dengan rupa atau dalih apapun juga. Tidak memberi atau menyanggupi. Akan memberi sesuatu. Kepada siapapun juga. Bahwa saya. Tidak akan menerima hadiah. Atau suatu pemberian berupa apa saja. Dari siapapun juga. Yang saya tahu atau patut dapat mengira. Bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan. Atau mungkin bersangkutan. Dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula.
Persiapan penandatanganan berita acara dimohon berkenan kepada pejabat yang dilantik menuju meja penandatanganan. Selanjutnya, kepada para saksi dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marskal TNI Hadi Cahyanto. Wartawan yang hadir meliput di Istana Negara ini. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon kembali ke tempat semula. Kepada pejabat yang dilantik dan para saksi, dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iryana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla, diikuti oleh undangan lainnya.
mana, Bang Denko? Ke lu mana? Yuk, nih. Yuk. Nah, kita standby. Ya, demikian tadi sama-sama kita sudah saksikan jalannya pelantikan Marsekal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI yang baru, menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Pelantikan sendiri berlangsung kurang lebih 15 menit, dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Dan dua saksi yang menandatangani berita acara pengangkatan atau pelantikan Panglima TNI yang baru ini adalah Menteri Pertahanan Ria Mizar Ryakudu, kemudian dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Pelantikan sendiri berlangsung cukup singkat dan saat ini yang sama-sama kita saksikan adalah sejumlah pejabat dan juga tokoh nasional memberikan ucapan selamat kepada Panglima TNI yang baru Marsekal Hadi Cahyanto didampingi oleh istrinya. Ucapan selamat ini sendiri tadi diawali oleh Presiden Joko Widodo, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Iriana, Wakil Presiden, dan Ibu Mufidah Yusuf Kala. Lalu ada mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, dan juga ada mantan Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo juga turut hadir dan memberikan ucapan selamat terhadap Marsekal Hadi Cahyanto. Ya, informasi seputar pelantikan Panglima TNI akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami. Sendirian lu. Oh, terserah, bentar. Masih lah ya, dikit-dikit. Gak apa-apa. Masih sambil nunggu live juga kan. 17.50 kan. Tadi ya kita akan balai. Materi Indonesia yang tadi pagi soal menlu, kalau ada naskah boleh dong di grup ya. Oke. Ini udah cukup belum? Baiklah kita langsung ya. Di sini aja. Udah, cukup.